Hai teman-teman, jika Anda menginap di hotel, Anda pasti akrab dengan kartu seperti ini. Kartu ini adalah kartu magnet yang fungsinya digunakan untuk membuka pintu kamar. Selain untuk membuka pintu kamar, ini fungsi yang paling utama dari kartu ini adalah untuk menyalakan listrik atau menjadi saklar dari seluruh panel listrik yang ada di kamar tempat Anda menginap. Namun, tahukah jika sewaktu-waktu Anda keluar dari kamar, maka Anda harus membawa kartu ini dan pastinya seluruh perangkat listrik yang ada di kamar seperti televisi, AC, dan lain-lainnya akan mati secara keseluruhan. Namun jika Anda menginginkan lampu kamar itu tetap menyala, biasanya Anda dengan tujuan agar hasilnya tetap menyala supaya ruangan dari AC di kamar itu tetap terjaga, maka caranya untuk menyalakan dan lampu itu cukup Anda mengganti kartu ini dengan kartu yang serupa dengan kartu ini. Ini saya coba, ini Anda bisa menggunakan kartu langganan seperti saya, menggunakan kartu langganan dari sebuah swalayan. Nah, kita tunggu, saya cabut kartunya. Ini kita tunggu sampai atau saya masukkan dulu kartu magnet dari hotelnya sendiri seperti ini. Saya cabut. Sebagai tambahan informasi, sekarang saya sedang berada di sebuah hotel di Pontianak, yaitu Hotel Ibis tepatnya. Kita tunggu sampai lampunya mati. Waktu memakan waktu berapa detik? Nah, seluruh lampu di kamar mati karena lampu dari pusat panel listriknya mati secara otomatis karena kartunya tadi dicabut. Saya coba menggunakan kartu selain kartu dari ini, kartu hotel saya itu menggunakan kartu yang saya sebutkan tadi. Nah, menggunakan menyala namanya. Nah, saya akan meninggalkan kamar ini dengan tetap membawa kartu dari Ibis, namun lampu di seluruh kamar ini tetap menyala. Sekian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih.